apa? Dan sudah melakukan persiapan untuk melanjutkan pertandingan. Ya, ini lah, lakukan jam, pelajar dapat dari mulai jamu, bisa bersedih, lupa digunakan, Satria! Membobol satu penggunaan, nomor punggung 11, yaitu saudara Wadul, akhirnya dibobol oleh seorang Satria Padang Kana. Ya, kali ini, soal masing Satria, akan lakukan jam pelajar jam, ada penerima di sana, oleh Adul, tinggi, keras! Yang begitu tancap bola sebelum dan nomor punggung 4 ini, yaitu saudara Regi, akhirnya menyampaikan kedudukan satu sama. Ya, kali ini, nomor punggung 11 Indra Cacik akan melakukan jam pertimbangan bawah maksimum nomor 17 Adul, dia pelajar jam Adul ditimpa oleh Satria, bisa ngejar bola tinggi saja Jalo, dapat diterima Adul tinggi saja kembali keras, membobol dua pertimbangan akhirnya poin 2-1 sama. Kali ini siapa yang akan tuju? Ya, dari Abdul langsung saja dapat teman Satria. Oh, masih dapat teman kembali. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya nomor punggung 2 yaitu saudara Indra Cacing memasuki ke nomor 2 dan menjadi diperbolehkan oleh masing. Akhirnya poin. Ya, kali ini Yosi akan memasuk. Lima bola dari Koskoro. Acak-acak sebentar sebentar itu. Ya, memotak hati bola pelajar saja. Dapat terima. Bisa ngatur suara Irwan. Oh, Irwan. Seharusnya Irwan kalau di luar daerah tidak boleh melakukan penipuan karena kena pasal 378 Irwan nanti diborgol oleh bapak polisi yang ada di sini. Ya, apa yang ini? Masih dapat kembali. Masih dapat kembali langsung saja. Bisa ada Irwan kembali di belakang. Keras aja begitu tajam yang dilakukan oleh punggung 4 yang sudah ready Arisma. Ya, kali ini Jimal akan memacu lima bola. Jimal jumping sejak pun saja dapat diperoleh kembali. Sedi tinggi masih jajar jajar. Mohan, tetapi sayang Mohan bolanya keluar. Akhirnya poin kembali 5-2 segera. Ya, Jimal kali ini akan dong cuma jadi Jimal. Oh, dibiarkan keluar. Pengamatan yang sangat baik sekali dari seorang Mohan akhirnya memperkecil angka 3-5 segera. Ya, Mohan sendiri yang akan memasuk lima gol. Mohan sangat tajam sekali, masih dapat terlalu tinggi saja, rasa yang sekali bola yang keluar akhirnya memberikan satu poin untuk memakai celakan 4-5 saudara-saudara. Wah, Mohan kembali yang akan memasuk lima gol. Mohan sangat tajam sekali, bisa ada Irwan kali ini bisa dikumpul oleh satu penurunan yang sangat kokoh dan akhirnya poin 5-5. Wah, kembali di sana. Mohan akan memasuk 5-5 bola. Acak-acak sebentar Mohan. Siapa yang tuju? Mohan tajam sekali jauh pusatnya. Kembali tinggi belakang. Rapi saja. Oh, kali terlalu jauh mengambil bola. Akhirnya memperkat satu poin kembali. Tunjuk. Eja Garut, ya Eja Garut kali ini akan melakukan coba Regi jumping sama jumping Regi dibuang keluar dan akhirnya membuat satu poin untuk menyamakan kedudukan 6-6 sama ya kali ini Jarum akan melakukan coba 5-5 punya Jarum dia belajarnya dapat 5 di sana ada Tinsel keras masih dapat 5 apa yang terjadi keras kembali masih dapat 5 kali ini apa yang terjadi masih dapat 5 masih jadi dengan tangan kiri apa dapat dibendung tapi bendungnya bobol keluar dan akhirnya mendapatkan satu poin tambahan untuk mengungguli satu angka 87. Ya, kali ini acak-acak sebentar sebentar 7 mengutak atik bola ya tajam diterima oleh Soh dan Jarmo. Oh, langsung saja saya ini juga bisa seperti Irwan akhirnya membuat satu angka tambahan 8-8 sudah ya. Poster masa depan dari Kabupaten Cirebon yang merupakan kelahiran dari Raja Garuda Majalengka, ya ini saya siapkan ini keras, kebobol satu bendungan atau tiga bendungan akhirnya membuatkan satu angka tambahan untuk memperlebarkan 9
98 sudah ya kembali di sana dari Irwan akan melakukan cepat saja dapat dari Maulid Jarwo bisa mendorong sendi tinggi saja Mohan oh kali ini Mohan walaupun sepeda sangat lemah tapi dapat membubur tiga bendungan dari anak-anak FC Jarum dan akhirnya menyamakan kedudukan kembali 9-9 ya oh selamat datang penyanyi organ tunggal lagu acara air waktu berjalan upaya dalam emas ya kembali di sana nomor 11 akan melakukan shot menimbang-nimbang bola acak-acak sebutnya 57 memegang akhir bola dia pernah saja agul dapat dari bola sendiri menikmati rasanya sekali Yosi juga ditunggu oleh berbunyi acak-acak tokoh dan akhirnya 11-9 ya kembali agul akan melakukan shot dari ECGL menimbang-nimbang bola pernah saja dapat dari bola sana apa yang menjadi tinggi saja oh Jarwo masih dapat tunggu Jarwo dibilangkan keluar akhirnya 10-11 memperkecil satu angka di sisi ada bontang bola tunggal ya di tangan gedung bontang bola tunggal ya apa kita akan berusaha ada nomor tunggal Indra Aceh akan terjadi sangat tajam sekali supaya yang baru saja dilakukan nomor tunggal Indra Cacing ini akhirnya membuatkan satu poin 12-10 ya Jimal akan berusaha lima bola jump hari ini gagal tidak melampaui net akhirnya memberikan satu poin kembali ya kali ini Mohan akan berlangsung menimbang lima bola Mohan jump sudah acak sekali masih dapat lima Irwan tinggi belakang pas bergulir oh Jarwo mencari tempatnya Soko tidak ketemu dan akhirnya poin akhirnya mendapatkan satu tabrakan 13-11 ya kembali di sana saudara Reggy akan mengacau tajam oh dibiarkan keluar Reggy menyatakan keluar Lenjas masih juga menyatakan keluar akhirnya memperkecil angka 12-13 saudara ya di sana Jarwo akan mengacau menimbang-nimbang bola Jarwo mengacau dapat terima keluar oh satu yang gagal mencuri bola liar akhirnya memperkecil angka 14-12 saudara ya kali ini Indra Cacing akan mengacau pelajaran Indra Cacing dapat terima oleh Jarwo Reggy tinggi belakang oh kali ini Mohan sangat cerdik sekali badannya yang sangat petis tinggi jantung menjulang sepeda yang begitu tajam pemain masa depan kamu kecil begini masih muda belia masih muda berbakat ya kali ini Aziz Tongcok diterima oleh rupanya tidak merupakan satu pelanggaran tetapi pantunannya bol rupanya tidak double akhirnya merupakan satu poin ya akhirnya ancang-ancang sebesarnya dapat terima oleh PY di sana orang yang saya keras Yoshi dapat terima oh tidak diterima dengan baik saudara Bishop akhirnya memperkecil angka 14-15 ya kali ini Sedi yang akan melakukan shot menimbang-nimbang bola Sedi pelancarnya dapat terima sana Iwan yang saja petak dilakukan oh gagal rupanya dengan penampilannya dan akhirnya 15 sama saudara ya kali ini rupa-rupanya Sedi yang merupakan center masa depan kompetisi Kibor terakhir dari Raja Jalu Majalengka ancang-ancang sebentar pelancarnya dapat terima sana oleh Indonesia tinggi saja ah dapat terima sana tapi berbunuhnya bobol yang dikatakan oleh Jum Agung oh rupa-rupanya tidak tas out ya kembali rupa-rupanya tidak out diminta oleh coach dari FC Garut yang sekarang tertinggal satu angka oleh Kosgoro akhirnya bisa kedua memberikan perlawanan sini yang sekarang di pertengahan angka sudah mengungguli satu angka ya untuk semifinal selanjutnya atau semifinal yang pertama maksudnya yaitu antara Kampus A. Maka daripada itu untuk Kampus A dan Bangunan C supaya mempersiapkan diri dan memasuki lapangan setelah selesai pertandingan Irwan dapat dibunuh oleh Polo Satria akhirnya 17-15 selesai ya kembali Sedi center si kecil mobil yang begitu lompatannya tinggi dan umpan-umpannya sangat baik sekali ya dapat dimainkan Irwan tinggi belakang keras dapat diterima di sana oleh Jarwo
Sendi, tinggi, Mohan, masih dapat lima, Iwan, tinggi, presiden saja, tinggi, mulai sendi, bisa ada. Yosi, pelajar ada satunya, masih lima, operasi, apa yang terjadi? Jimar, bolanya keluar, akhirnya unggul, 3-18, 15 18-15 ya sendi kembali, ramai cok, dapat lima, ejek kembali, oh, membobol, masih dapat lima, maksudnya, di sana Iwan kembali, oh, kali ini Jimar, melakukan bola kuncang begitu cepat, dan akhirnya membuka satu angka tambahan untuk memperkecil angka, 16-18 16-15 ya, Iwan sendiri, yang akan merosok, yang merupakan cetak terbaik, di sana, sendi, lupa ini kaya, jauh, oh, maksudnya Mohan, 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 pemain masa depan Kabupaten Cirebon masih muda belia, masih panjang jangkauannya. Dua kali ini Satria Madangkara akan mengecut mencetnya, dapat terima di sana. Oh, pada ini pada pihak terjadi rasa terlalu, adul dapat dibunuh, akhirnya 20-16 ya, akhirnya risik dibangun dari anak-anak. Bosor, lah kali ini Satria Madangkara melakukan cepat saja, dapat di mana saja, Iwan bukan bisa saja, keras kali ini spike yang begitu tajam, dia bisa dibendung oleh seorang Mohan, akhirnya memperkecil angka 17-20 yang adil akan melakukan sebuah yang cegar pelajarnya, dapat di mana Satria, sehingga tinggalkan Mohan ini sangat cerdik sekali, on fire powerful, spike-spike yang begitu tajam, akhirnya memperkecil angka 21-17 ya, untuk misalnya Yosi akan berhancur menimba-nimba bola memutar hati bola Yosi ya, jauh bisa pelajarnya dapat di balik bero di sana Iwan tinggi pas 21 bendungan yaitu saudara Ajis yang akhirnya memperkecilannya 18-21 ya, Jimal akan berhancur yang sekarang membuka toko olahraga Jimal Sport ya, ancang-ancang sebelah Jimal ya, jauh bisa pelajarnya dapat di balik bero sendi kali ini berhancur masih dapat lima, ada seorang Iwan tinggi belakang, ras kembali dibobol oleh nomor punggung 4 lagi, akhirnya memperkenalkan 19-21 19-21 ya, kembali di sana, Jimbal akan mengacau, dia belajar saja, dapat lima oleh seorang Jarmo, lompat tinggi saja, kuih, dari seorang Ajis, akhirnya memperkenalkan 22-19 22-19 ya, kembali di sana ya, dari Mohan akan terhancur lima bola Mohan mendapatkan satu ace akhirnya 23-19 ya, kembali Mohan akan terhancur lima bola acak-acak super Mohan memutar hati bola ya, jauh bisa tajam kembali dapat di mana salah Iwan tinggi pun akan terjadi rasa gol dua pendungan dari seorang Rey bentek yang sangat sempurna akhirnya memperkecil angka 20-23 ya, Regi kembali yang akan memasuk 5-5 bola acak-acak super Regi dapat diterima oleh Satria lupa di kui dari seorang Ajis ya, kali ini Jarno dapat cukup menjaga dapat terima bisa ada Iwan kembali Regi akhirnya 25